Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia pada tanggal 8 sampai 9 November 2022, saya ditugaskan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak untuk menghadiri acara Halakoh Ulama Nasional di Semarang, tepatnya di Hotel Ciputra Simpang Lima. Tema Halakoh Ulama Nasional ini adalah menjaga marwah pesantren. Acara ini dihadiri antara lain oleh pengurus-pengurus MU Jawa Tengah, pengurus MUI Kabupaten se-Jawa Tengah dan akademisi serta kiai-kiai pondok pesantren. Acara Halako Ulama Nasional ini dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan oleh Kiro Atul Quran oleh Ustadz Hasan, kemudian sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Daroji MSI, Kemudian dilanjutkan sambutan Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo MIP, lantas ditutup doa-doa. Setelahnya ditutup, kemudian dilanjutkan dengan acara Halakoh. Dan sebagai pembicara pertama, Kiai Haji Abdul Ghofar Rozin (MA), beliau menyampaikan menjaga kualitas keulamaan sebagai pilar utama pesantren sebagai moderator Dr. Haji Imam Yahya MAG. Pembicara yang kedua, Kiai Haji Ahmad Badawi Basir, menyampaikan menjaga marwah pesantren pasca munculnya UU Pesantren. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Jekolo Kudus, Jawa Tengah, sebagai moderator Dr. Haji Imam Yahya MAG sebagai pembicara yang ketiga, Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, MAG. yang menyampaikan manajemen pengelolaan pesantren pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Sebagai moderator Profesor Dr. Haji Fatah Syukur, MAG. Sebagai pembicara yang keempat Profesor Dr. Haji Nur Syam MSC menyampaikan nilai-nilai pesantren dalam perubahan sosial sebagai moderator Dr. Haji Muhammad In Amuzahidin MAG. Dan pembicara yang kelima, Dr. Haji Imam Taufik MAG yang menyampaikan meneguhkan marwah pesantren di era disrupsi sebagai moderator Dr. Haji Muhammad In Amuzahidin MAG. Materi-materi yang telah disampaikan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi oleh panitia, lalu ditutup dengan doa dan salam-salaman. Insya Allah pemaparan narasumber-narasumber ini akan kami tayangkan di channel kami Kampung Ilmu. Apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber ini bukan merupakan pandangan kami sebagai pemilik channel Kampung Ilmu. Sebagian saya setuju, sebagian lain kurang setuju dan sebagian lagi tidak setuju. Silakan sahabat-sahabat Kampung Ilmu menilainya sendiri. Yang jelas, mereka para narasumber bukan orang sembarangan kalau dilihat dari sederet titel akademisnya. Maaf sambutan Pak Gubernur Ganjar tidak saya tayangkan di channel ini karena hanya berupa humor untuk mengakrabkan diri yang tidak ada urgensinya dengan tema halakoh ulama nasional ini. Setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Hasan. Ayat yang dibaca adalah Surat Al-Imran ayat 104 dan 105 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Tidaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat, mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Untuk sajian kami yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Hasan, ini seolah merupakan pesan kepada seluruh peserta, utamanya para ulama, agar tidak lelah, tidak takut tidak ewah pekewah untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, amar ma'ruf, dan nahi anil mungkar. Janganlah ulama menjadi orang bayaran yang dapat disewa untuk membelah umat. Ulama yang mau dibayar untuk memecah belah umat adalah ulama busuk dan jahat. MUI, Majelis Ulama Indonesia, punya tugas suci menyatukan umat Islam yang berada di banyak organisasi, jamiah, dengan aneka ragam pemikiran, mazhab, dan pilihan politiknya, bisakah selamat menikmati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Tajib. امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا البينات أولئك لهم عذاب عظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.